Halo bro, Hensis. Iya. Allah. Penuh dengan kecerahan. Baca. Hey bro, sebelum kita langsung ke topik pembahasannya, ya, alangkah baiknya kalian apabila suka sama video gua, kalian support video gua dengan cara like, comment, and subscribe. Tapi misalkan kalian tidak suka sama video gua, ya silakan aja ditonton dan enggak juga enggak apa-apa, bro. Boy. Gila. Asik. Kemarin gua udah bawa teman-teman kita dari timur ya, bro. Sekarang kita akan pindah gitu, cuy. Kita akan pindah ke daerah mana ya, cuy ya? Akan pindah ke ranah barat ya, bro. Dari timur ke barat, cuy. Gua enggak tahu ini ada di beliau ini, diam ini, mereka ini ada di kota mana, cuman it's really really amazing, bro. Gils, namanya bro ya. Ya, aduh, bicara tentang masa lampau dan wanita-wanita seksi dan aduhai, aduhau. Baca. Pasti tak luput dari sedih kan, cuy? Ya seperti wanita, sosok wanita yang selain tiba-tiba pergi gitu. Dan itu kan jadi apa? Mantan. What? Ya, mantan cuy, bukan barang bekas. Itu mantan. Sini gue akan bawain lagi cuy ya, yang pelaku-pelaku musisi hip hop rapper lokal Indonesia cuy. Ya, di sini gue bakal ngelain ke kalian semua dari X-Lan featuring Chaos Rap bro, dengan judul Mantan bro. Gila. Kayaknya ada sedikit masa lampau yang terkikis gitu di sini cuy ya. Ya, dan dia ini udah lama banget ya video ini. Dari tanggal 31 Juli 2018. Sudah 2 tahun cuy. Sudah 2 tahun. Atau menjadi tambah tidak yakin. Dan selama 2 tahun ini, video klip ini udah ditonton dengan jumlah orang 618 cuy. Oh no, God. Lebih sedikit daripada COVID. Okay. Kalah sama COVID sebuah karya cuy. Hancur. Kontol. Ya. Gue tahu algoritma YouTube ini udah berubah gitu cuy. Setelah datangnya orang-orang yang di TV ke YouTube dan YouTube jadi TV. Atau menjadi tambah tidak yakin. Ya nggak usah banyak basa-basi. Sekarang kita akan react bareng-bareng ya cuy ya. Lagu ini, musik ini, dan video klip ini cuy. Ya menurut kalian bagus atau enggak sih? Ya, kalian bisa berkomentar aja gitu. Ya, kita cekidot coy. Mantan dari X-Lan featuring Chaos Rap. Oke boy, gue udah di sini ya cuy, dari X-Lan featuring mantan cuy, mantan, bukan featuring ya, dengan X-Lan dengan judul mantan featuring Chaos Rap. Kita langsung di sini, kita langsung check it out. Yang X-Lan tuh yang pakai sweater dan yang Excel yang Chaos Rap yang baju bola ya cuy, ya, baju Persija ya cuy. Tapi agak kecil gitu suaranya cuy. Hai. Oke. Okay. Fuck you, mantan. Yeah, fuck you, mantan. Dia salah ngasih harapan gitu ya. Smet. Lu enggak salah ngasih harapan. Cuman ceweknya aja gitu. Yang kurang. Hai. Oke. Gua tahan, gue coba pertahankan rasa ini meski terus jatuh tersakit. Gua enggak peduli karena rasa sayang gua ini tulus dari hati. Meski indah lu itu seperti ini. Hampir semua kata lu coba katakan, semua janji-janji bohong pun lu ucapkan. Janji bohong yang sendiri
telah lu hancurkan, cuy. Dengan kata kutip, Anda kena tipu. Bangsat kau. Sekarang gue coba untuk lupakan semua kenangan yang tersimpan kini sudah terlupakan. Sorry sekarang lo itu sudah gue abaikan. Cinta lo itu sekarang sudah tergantikan. Dan gue ucapkan selamat tinggal mantan. Selamat tinggal mantan. Mantan itu adalah jodoh orang lain yang kita pinjam. Mantan itu tak seindah gelapnya malam. Mantan hanya buat hati ini semakin tenggelam di antara kisah-kisah yang begitu kelam. Mantan identik dengan kisah kelam, cuy. What it is? Wow. Jadi di garis bawahi, mantan adalah gelap malam yang membuat kisah kelam. Tapi tidak semua mantan seperti itu ya, bro. Ya, tidak semua mantan seperti itu. Ada juga mantan yang memberikan sedikit kita sandaran. Sandaran kehangatan ada di mantan. Atau menjadi tambah tidak yakin. Otakku ucapanmu masa lalu kau bilang cinta padaku tapi itu semua palsu. Janjimu untuk setia hanya omongan belaka. Tak akan bertahan lama cintamu hanyalah drama. Dulu kau sangat romantis selalu umbar kata manis. Tak pernah bertingkah egois tapi sekarang sungguh tragis. Kau buatku menangis begitu amat sadis cinta ini terkikis. Begitu amat manis cinta ini terkikis. Wow, wow bro, wow. Ini sebat lu ya, biar otak kiri gua encer gitu. Karena otak kiri gua tuh memihak mantan gitu. Yeah, boy. Buat anda-anda yang menjadi mantan dia atau mantan-mantan mantan-mantan para pria yang keren atau mantan yang ada di judul lagu ini, lu harus beruntung, cuy. Karena lu bisa menjadi inspirasi ide-ide kreatif masa kini. Mantan itu adalah jodoh orang lain yang kita pinjam. Mantan itu tak seindah gelapnya malam. Gila, gila. Mantan itu adalah jodoh orang lain yang kita pinjam. Jadi ibarat kata lu DP-in motor biar orang yang lunasin. Mantan ibarat DP motor. Ya, dan selamat anda mendapatkan mantannya. Sekarang anda menuliskan tanahnya buat hati ini semakin tenggelam di antara kisah-kisah yang begitu kelam. Saat kita lalui hari dengan canda tawa, seharian bermain di museum kota tua, kenangan itu masih belum bisa aku lupa. Saat kita habiskan waktu untuk foto bersama, sedikit kisah ku ceritakan tentang dirimu, soal kenangan kita di masa lalu. Sekarang mungkin kenangan itu sudah berlalu karena kau tidak lagi bersama diriku. Sekarang kan kenangan itu telah berlalu karena kau tak lagi bersama dengan diriku. Bagi gua inilah kenangan yang tersimpan, cuy. Kenapa gua bilang begitu? Karena di setiap kutip nada dan rima yang tertaksir ada hati-hati yang sedikit melansir gitu, cuy, di sini, cuy. Iya. Mantan dan anugerah kita supaya kita menjadi sosok yang lebih baik lagi gitu, cuy. Ya bro, kalau misalkan lu benar-benar enggak pernah baik berarti lu benar-benar bajingan, anjing. Baca. Halo bro, ya fuck mantanku. Ya selamat buat anda yang pernah jadi mantannya. Anda sekarang menjadi suatu karya seni. How? Oh!
keren sih, keren nih sumpah ini. Ada mantan yang menjadi sebuah karya seni. Kita kumpas tutas di sini semua coy. Di sini gua ngelihat ya ini benar-benar paling sederhana dan paling irit dalam mengelola sebuah video klip di masanya, jadi tahunnya gitu ya coy. Kalian tidak perlu membutuhkan banyak biaya, waktu, dan dana gitu coy. Atau menjadi tambah tidak yakin? Paling cuma pakai kamera biasa juga bisa gitu coy. Tapi kenapa di sini yang terlihat mahal adalah suatu karya yang tak bisa disamaratakan dengan apa yang lu punya gitu coy. Lu bisa putus cinta atau sakit hati, tapi lu gak bisa buat karya. Jadi dengan adanya mantan, lagu ini tercipta. No God. Ya, kelam masa lampau dan kita cerah di hari ini cuy. Oke bro. Ya, bagus banget ya, beatnya juga enak banget. Cuman ada kurangnya cuy disini. Ada kurangnya, musik beatnya udah nendang, udah kenceng, soundnya juga enak banget. Tapi di sini audionya kecil banget cuy. Coba misalkan di mixing ulang atau di remake ulang gitu. Mixing ulang, dibuat audio lagi yang lebih kenceng lagi gitu. Lebih gede-gede lagi gitu. Jadi musik sama audio, musik sama audio kita, suara kita enggak kayak gini gitu, enggak gede kecil, enggak kegedean, enggak kecilan, ini kayak yang kurang balance gitu ya. Lebih gede musik dibandingkan audio suara gitu cuy. Ya, buat lu semua gitu coy, kalau misalkan lu ada rekomendasi-rekomendasi buat gua, ya tolong kasihlah di link komen, di komentar gitu ya, di komentar. Tapi gua pengen video-video original gitu. Gua tidak mau orang-orang yang tidak punya nama cuy. Ya teruntuk kalian, tolonglah berikan gua musisi-musisi hip hop underground yang seperti mereka itu. Ya, mungkin sampai sini gitu. Kalau misalkan lu terhibur dan ada wawasan juga dan lu bisa mengambil hikmahnya dari lagu ini, ya syukur-syukur lu bisa lebih baik lagi. Kita akan ketemu di next video dan semoga lu terhibur dan bisa memberikan wawasan juga buat lu. Gua pamit dulu bro, sampai ketemu di video selanjutnya. See you brother.